بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 221. Muka surat 221 bawah sekali hukum menyamun. Ha, dia berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi. Hukum menyamun. Dan ayat yang kita nak baca ni ayat 33 surah Al-Maidah. Dia kata dan turun ayat yang kita nak baca ini ayat 33 daripada surah Al-Maidah ini turun pada Urainiyin. Suku Urainah, orang-orang dia dipanggil Urainiyin. Turun kepada depa ni. Iaitu satu kabilah daripada Arab Badui. 8 orang mereka ini datang mereka ke Madinah. Dan mereka itu jatuh sakit kerana tak tahan dengan cuaca Madinah. Maka mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu keluar pergi duduk di kandang unta yang ada 15 ekor untuk minum susu dan air kencingnya. Hadis kita baca tadi. Dia cerita balik sebagai sebab turun ayat ini. Okay. Maka tak kala sehat mereka itu, membunuh mereka itu akan gembala unta tadi. Dan mengambil mereka itu akan unta itu. Maka menyuruh Nabi SAW tangkap mereka itu. Dan pasukan yang diutuskan oleh Nabi SAW itu diketuai oleh Kurz bin Jabir Al-Fihri. Itu nama. Pasukan yang Nabi hantar untuk piligan puak-puak Urainah. 8 orang ini diketuai oleh Kurz bin Jabir Al-Fihri. Dan kumpulan itu terdiri daripada 20 orang. Maka akhirnya ditangkap mereka itu. 8 orang itu berjaya ditangkap oleh pasukan 20 orang ini. Dan diazab mereka itu dengan congkir biji mata dengan besi hangat. Congkir biji mata keluar dengan besi hangat. Dan dikerat tangan mereka itu. Dan dijemur mereka itu pada tengah panas sehingga mati. Nampak tuan-tuan? Apa yang dia tulis di dalam tafsir ayat ini selari dengan apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Kata dia innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Hanya sahaja balasan segala mereka yang perang akan Allah dan rasulnya dengan perang orang Islam. Itu dia. Orang yang samun dipanggil depa ni sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul. Apabila orang yang samun, maksudnya dia samun daripada orang ramai. Dia buat benda yang dilarang Allah, yang dilarang Nabi. Maka mereka dipanggil sebagai orang yang memerangi Allah dan Nabi. Dalam hudud dipanggil hukum hirabah, dia panggil. Hukum hirabah. Saat lagi saya nanti cerita sepintas lalu tentang hudud. Kih samun dia masuk di dalam bab hirabah.
bab perang Allah dan Rasul. Kerana mereka ini memerangi Allah dan Rasul, depa pi, depa bunuh orang tu, depa samun harta yang orang tu jaga, depa congkeh biji mata orang tu dan sebagainya, depa ni telah memerangi Allah dan Rasul. Maka Tuhan kata innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Balasan bagi mereka yang perang Allah dan perang Rasul dan perang orang Islam itu, wa yas'auna fil ardi fasada, dan kesalahan depa ni kerana berbuat fasid, buat rosak di atas muka bumi, akan sebagai fasid, akan sebagai rosak, yakni dengan menyamun. Orang yang mencetuskan kekacauan adalah orang yang buat rosak atas muka bumi. Kita nak hidup dalam dunia ni secara harmoni. Bila ada orang yang mencetuskan ketegangan, dia orang yang buat kerosakan kepada keharmonian. Kita nak hidup atas dunia ni berbilang kaum. Tuhan kata, kami jadikan manusia ni syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Siapa buat orang Melayu? Allah. Siapa buat Cina? Allah. Siapa buat India? Allah. Siapa buat Iban? Siapa buat Kadazan? Siapa buat orang putih? Siapa buat segala orang yang ada dalam dunia ni? Allah. Allah yang buat semua manusia ni, Allah bukan buat nak suruh bergaduh. Allah buat semua manusia berbagai-bagai bangsa ni lita'arafu, supaya hampa kenai mengenai di antara satu sama lain, supaya hampa hidup dengan harmoni. Itu tujuan Allah jadikan manusia berbilang-bilang bangsa, berbagai-bagai etnik di dalam dunia ni. Tujuan supaya suruh jadi kawan. Allah tidak buat manusia nak suruh kita sama kita ni bergaduh berkelahi, suruh kita cari pasal, suruh kita cetus ketegangan. Allah tidak suruh kita buat benda-benda macam ni. Apatah lagi Islam sama Islam, tidak boleh kita mencari titik perbezaan. Kita disuruh cari titik persamaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah marah kepada mana-mana manusia yang Allah bagi dia jadi di dalam dunia ni, tiba-tiba dia buat kacau di dalam dunia ni. Allah tak suka. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berbuat fasid, buat rosak mereka itu di atas muka bumi ini sebagai fasid, sebagai kerosakan seperti menyamun. Tak boleh. Tiap-tiap orang daripada kita bangkit pagi duk fikir nak pergi kerja, nak pergi cari makan, nak bela anak bini, nak hidup secara harmoni. Tiba-tiba mai satu orang suka-suka hati pecah rumah kita, curi harta benda kita. Dia sudah membuat satu benda yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tuan-tuan, belah seberang sana ada kawan rumah dalam masa sebulan kena pecah 3 kali. Sebulan 3 kali kena pecah rumah. Dia kata, ustaz, saya pasang grill rumah saya. Depa jack grill tu, depa jack. Dia masuk dalam rumah bukan saja dia nak mencuri, bahkan dia mencederakan orang dalam rumah. Anak kecil tak pasal-pasal, tak ada dosa apa. Budak innocent, budak tak ada dosa apa. Dia pergi kerat jari budak tu sepuntung, pasal-pasal tak mau bagi duit ke dia. Pencuri masuk dalam rumah minta duit dekat bapak ni. Bapak tak duit, dia ambil anak umur 3 tahun, dia kerat jari sepuntung. Mana duit? Hang kata tak ada, aku kerat sepuntung lagi. Orang macam ni, kita nak kesian dekat dia. Kita tak mau bagi dia kena hukuman yang ditentukan Allah pada dia. Kena dekat jiran kita tak apa, kena dekat orang kampung kita tak apa. Kalau kena dekat cucu kita macam mana? Kalau kena dekat anak kita macam mana? Kalau kena dekat kita macam mana? Takkan apabila kena dekat kita baru kita nak hukum Allah, bila kena kat jiran kita, kita tak mau hukum Allah? Takkan kita bersikap macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau min al-ardh, bahawa orang yang menyamun itu dibunuh akan mereka itu. Kalau depa masuk menyamun dan membunuh orang, dibunuh mereka itu. Au yusallabu, ataupun disula mereka itu. Sula di sini bukan maksud sula semerah padi itu.
yusallabu dalam bahasa Quran ini bukan yang semerah padi pi ambil buluh runcing pi cucuk kok pungkong keluar kok mulut, itu semerah padi punya version, bukan Quran punya version. Yang maksud yusallabu di sini ini apa dia? Orang yang menyamun dan membunuh orang ketika dia menyamun. Imam Syafi'i kata apa? Dihukum bunuh. Selepas bunuh, mayat dia dimandikan. Selepas dimandikan, mayat dia disembahyangkan, tetapi mayat dia diletak di satu kayu. Diletak di satu kayu antara tempoh sehari ke tiga hari. Sebagai i'tibar kepada orang lain. Kalau siapa pi buat kerja samun selepas ini, inilah hukuman dia. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Diikat, yang maksud yusallabu tu diikat di sebatang kayu, ikat tangan dia, dia dah bunuh, dah mati, dah mandi, dah semayang dia, mayat dia diletak di situ untuk tempoh satu hari ke tiga hari, tengok kesesuaian, kemudian baru dikebumikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun Quran kata au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun dikerat tangan dan kaki mereka itu secara berselang, yakni tangan kanan kaki kiri, dipotong tangan kanan, pergelangan tangan kanan dengan daripada buku lali ke bawah kaki kiri. Itu bagi kesalahan apa? Bagi kesalahan dia samun dan dia ambil harta sekali. Dia masuk dalam rumah, dia ambil harta. Dia samun depan-depan dalam rumah, dia ambil harta. Maka dikerat tangan dan kakinya secara berselang. Ataupun Quran kata au yunfauna minal ardi, ataupun dibuang negeri. Sebahagian ulama tafsir mengartikan membuang, dibuang negeri ini sebagai dipenjarakan. Maksudnya apa? Diasingkan dia daripada dunia ramai. Dia duduk dalam dunia ramai-ramai, ada pakcik, paklang, ada anak bini, ada jiran tetangga dan sebagainya, ambil dia pibuh dalam jail. Dia tak ada siapa dah dia jumpa dalam jail tu, melainkan sel besi dan juga dinding batu. Dia ni yunfauna minal ardi. Diasingkan dia daripada muka bumi ni. Yunfau minal ardi. Maka bunuh itu bagi mereka yang membunuh orang dan tidak ambil harta. Kalau dia bunuh orang saja, harta dia tak ambil. Dapat tangkap, bunuh dia. Pasal apa? Pasal bunuh orang. Dan sula itu bagi mereka yang bunuh dan ambil harta. Dia masuk dalam rumah, dah dia samun harta, tuan harta duk lawan, dia tikam mati. Dia buat dua kesalahan. Bunuh dan samun harta. Maka dia dibunuh dan mayat dia disalib. Dan kerat tangan itu bagi orang yang ambil harta saja dan tidak membunuh. Dia masuk dalam rumah, dia pergi ambil harta saja, dia tak bunuh siapa-siapa, dia ambil harta, dia lari saja. Maka dikerat tangan dia. Dan dibuang negeri itu bagi mereka yang menakuti di jalanan saja. Hak kena hukum buang negeri ini pasal apa? Ini saja piduk jadi gangster, piduk gempak orang atas jalan, bunuh orang pun tak, samun pun tak, apa pun tak, piduk pintai misal, duk bagi orang takut atas jalan, dia ini muduk bulan lokap mah. Saja pi duduk tengah jalan orang lalu. Lalu buat lagu tu. Ampi duduklah lokak. Ampi gempak segala dinding, segala besi yang ada dalam lokak, ampi gempak. Cengeng sangat hang ni. Dia menakut-nakutkan. Dalam bahasa Arab dia panggil qati'ut tariq. Qat' maksud putih. Qati'ut tariq maksudnya dia memutuskan perjalanan orang. Dia ganggu orang kok jalan. Pertanya pula, dia kata, ustaz tu yang haduk bagi salam kat orang perempuan tu boleh masuk ke hukum ni? Yang tu dah, yang tu lumuk cawai Melaka je kat dia. Tunggu tepi jalan, lalu orang perempuan, assalamualaikum kak, lagu tu dia tak ada kerja, tak jawab dosa, lagu tu main lagu tu. Dia ni nak buah lah lokap ke tak ke? Tak ada, dia ni lumuk garam kunyit je kat dia. Maka sulah tiga hari kemudian daripada bunuh. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kaul, dia kata apa? Selepas dah bunuh orang, satu orang masuk dalam rumah orang, samun harta sekali dengan bunuh tuan rumah. Orang yang macam ni dihukum bunuh. Selepas dihukum bunuh dia, disalib mayat dia. Dia kata di sini, maka sulah tiga hari kemudian daripada dibunuh. Dan dihubung dengan buang negeri itu juga ialah penjara. Ha, dia beritahu. Ada sebahagian ulama kata yang maksud yunfau minal ardi, buang negeri itu maksudnya ialah penjara.
dipenjarakan orang yang duk ganggu orang ni. Zalika lahum khizyun fid dunya. Bermula hukum itu adalah balasan bagi mereka serta kehinaan mereka di atas dunia. Tujuan dibuat hukum itu tujuan dia apa? Sebagai satu balasan kepada mereka atas jahat yang mereka buat kepada orang, dan juga jadi pengajaran kepada orang lain, juga nak menunjukkan kehinaan perbuatan yang mereka buat tu. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di hari akhirat azab yang amat besar, iaitu azab neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, satu benda yang kita nak kena faham, Allah turun satu ayat dalam Quran, Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Tuhan kata pada hari ini, hari ini tu bila? Hari Nabi terima ayat ni di Arafah. Nabi buat haji sekali aja semua hidup dia, dan haji Nabi tu dipanggil haji wada', haji farewell, haji last, haji perpisahan. Waktu Nabi doa ada di Arafah, turun ayat ni. Tuhan kata al-yawm, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku lengkapkan bagimu wahai Muhammad agama kamu. Islam sudah jadi satu package yang lengkap. Wa atmamtu alaikum ni'mati, Tuhan kata, dan aku dah sempurnakan kepada kamu wahai Muhammad dan orang Islam nikmat aku. Nikmat apa? Nikmat Islam dan iman dah sampai kepada semua orang. Wa raditu lakumul Islam madinah, Tuhan kata, dan pada hari ini aku mengisytiharkan, aku redha Islam menjadi cara hidup kamu. Din bukan agama sahaja, din maksudnya cara hidup. Kerana Islam ini bukan hal semayang puasa zakat haji saja, tapi Islam ini satu package hidup yang sempurna yang melibatkan semua benda. Dengan turunnya ayat ni bermakna Islam sudah menjadi satu package hidup yang complete, yang dah sempurna. Yang dalam Islam itu terdiri daripada empat komponen. Apa dia? Dalam Islam ini ada hal ibadah. Dalam Islam ada hal muamalah. Dalam Islam ada hal munakahah. Dalam Islam ada hal jinayah. Ini empat benda ada dalam Islam, dalam pakej Islam. Kita tak boleh ambil dua buang dua, kita tak boleh ambil tiga buang satu. Kita kena ambil empat ni, barulah kita rasa Islam tu bagus sebenarnya. Haduh, jadi tak bagus hari ni, kita ambil tiga, kita buang satu. Dari segi ibadat, kita ambil, kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji, semua kita ikut Quran, hadis, cantik. Dari segi muamalat pun kira cantik, 80% kita dah ikut dah, muamalat Islam, kita dah ikut dah. Dari segi munakahat, kita ikut 100%, nikah kahwin kita, kalau berlaku cerai, nak rojok macam mana, hal nafkah dan sebagainya, semua kita ikut, cantik, 100% kita ikut munakahat. Mai dalam bab jinayah ataupun jinayat, hukum-hukum Islam, yang ni hadu jadi masalah lah ni. Sampai semalam pukul 11 dalam RTM tunjuk forum pasir hudud. Siapa tengok semalam pukul 11? Forum pasir hudud buat malu. Tiga panel orang Islam, satu panel bukan Islam. Sepatutnya, sepatutnya forum itu hak bukan Islam ni duk lawan tiga orang Islam ni. Dia tak jadi lagu tu semalam. Dia jadi Islam dengan Islam duk lawan pasal tajuk hudud. Cina wakil yang bukan Islam ni, Cina, dia pun jadi senyum sumbin tengok dia. Dia kata, apa duk marah, kami tak setuju. Sama orang Islam pun macam ni bila cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pasal apa jadi macam tu? Pasal tak faham. Kita duk kata sokong duk mau pun bukan faham pun. Tak faham pun. Islam yang Allah kata complete masa Nabi buat haji wada' tu, Islam yang kata complete itu ialah Islam yang di dalamnya ada empat benda ni. Kita pergi satu-satu, tuan-tuan. Yang kata ibadah, yang kata hal ibadat, apa dia?
semayang, puasa, zakat, haji, ni semua ibadah. Kita ikut tak ikut? Kita ikut. Dalam bab ibadat, contohnya bab semayang saja, kita faham bahawa semayang ni ada semayang fardu, ada semayang sunat. Kita faham. Kita tahu pula yang kata dalam fardu itu ada 5 waktu semayang fardu. Apa dia? Subuh, lohong, asar, maghrib, insya. Mana kita tahu benda ni? Daripada Quran dan daripada hadis Nabi. Kita tahu kata sembahyang itu ibadat dalam Islam, dan semayang ini ada fardu, ada sunat. Kita tahu dan kita buat 5-5 semayang fardu. Macam mana kita tahu kata 5 semayang fardu dok ada dalam Islam? Macam mana kita tahu? Pasal hadis bagi tahu. Macam mana hari ini kita boleh semayang subuh 2 rakaat, lohong asang insya kita buat 4 rakaat, maghrib kita buat 3? Macam mana kita boleh tahu bilangan rakaat yang tak sama tu? Pasal hadis bagi tahu. Macam mana yang kita boleh tahu semayang zuhur asar dengan insya 4 rakaat tu, 2 rakaat kita baca Fatihah surah, 2 rakaat lagi baca Fatihah saja? Pasal apa kita tak baca Fatihah surah di 4 rakaat? Pasal apa kita tak buat lagu tu? Pasal hadis habaq kat kita lagu tu, maka kita ikut. Ada siapa semayang zuhur 4 rakaat dia baca surah selain daripada Fatihah pergi pada surah lagi? Dah, kita buat rakaat 1, rakaat 2 Fatihah surah, Fatihah surah. Mai rakaat 3, 4 kita buat Fatihah saja. Pasal apa kita buat lagu tu? Pasal kita ikut Quran dan hadis Nabi. Nampak? Nak abang kata kita boleh ikut perintah Allah dalam bab ibadat. Kita boleh ikut sampai macam tu. Kita tahu pula yang kata di dalam semayang fardu itu pula ada pula Tuhan bagi satu special, apa dia? Semayang jamak qasar. Bila kita musafir daripada Gelugong ni kita nak pergi Kuala Lumpur, kita tahu nak singgah di Bukit Merah, kita tahu nak singgah di Taiping, kita tahu nak singgah dekat RNR Ulu Bernam dan sebagainya untuk nak buat semayang jamak qasar. Dan kita tahu pula yang kata jamak qasar ni zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kita tak pernah jamak isya dengan subuh. Pasal apa kita tak pernah buat jamak isya dengan subuh? Pasal apa? Pasal kita tahu kata itu bukan ajaran Nabi. Maknanya kita faham dah ibadat dalam Islam? Faham. Kita reti tentang ibadat ni sampai macam tu sekali. Kita tahu pula kata di dalam sembahyang fardu ni ada dia, di dalam sembahyang-sembahyang ni ada pula dia panggil sembahyang jenazah. Kita tahu pula yang kata sembahyang jenazah tidak ada rakaat. Kita tahu bahawa sembahyang jenazah tidak ada rokok, tidak ada sujud, yang ada 4 takbir. Dan kita tahu pula semayang jenazah tu takbir pertama Fatihah, takbir kedua baca selawat, takbir yang ketiga baca doa, takbir yang keempat kita bagi salam dan sebagainya. Kita tahu. Pasal apa kita tak pergi balas rokok dengan sujud di dalam semayang jenazah? Pasal apa? Pasal Nabi tak ajak macam tu. Dalam bab semayang kita boleh ikut sampai macam tu sekali. Begitu berbezanya semayang jenazah dengan semayang zuhur, punya berbeza pun kita boleh ikut. Pasal apa kita ikut? Pasal kita kata kita orang Islam, kita ikut Quran, kita ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam bab semayang ni bukan saja semayang fardu, ada semayang sunat. Dan kita tahu yang kata semayang sunat tu apa dia? Di antaranya yang popular ialah sunat rawatib, qabliyah ba'diyah. Kita tahu kata semayang subuh ada qabliyah saja, tidak ada ba'diyah. Ada orang lepas semayang subuh buat ba'diyah subuh? Tak ada. Pasal apa tak buat? Pasal kita tahu kata hadis kata tak boleh buat. Time tu time haram semayang. Kita tahu kata semayang qabliyah ini zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Asar ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Maghrib ada ba'diyah. Isya ada ba'diyah. Kita tahu benda ni. Mana kita tahu? Hadis Nabi bagi tahu dan kita ikut hadis itu dalam hal ibadah. Dalam semayang sunat kita tahu kata selain daripada sunat rawatib ada sunat-sunat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Sunat duha. Contohnya apa? Sunat tahajud. Contohnya apa? Sunat tasbih. Kita tahu benda-benda ni ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita ikut hadis tu dan kita buat. Kita tahu bila mai kemarau, kita tahu nak buat semayang istisqa. Pasal apa kita buat semayang istisqa, semayang minta hujan? Pasal Nabi ajak kita bila kemarau sampai tak turun hujan, semayang istisqa. Nabi kita semayang minta hujan. Bila kita dah kena catu ayam, kita tahu nak semayang istisqa macam mana.
Sekali-sekala Allah tunjuk tanda kebesaran dia. Dia bagi jadi gerhana matahari, dia bagi jadi gerhana bulan. Kita tahu nak sembahyang gerhana macam mana. Itu dalam soal ibadat. Kita boleh ikut apa yang disuruh, apa yang ditunjukkan oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Demikian hal dalam soal ibadat. Puasa, kita tahu puasa ada puasa fardu, ada puasa sunat. Yang kata puasa fardu itu apa dia? Puasa Ramadan. Mesti kena puasa sebulan. Yang kata puasa fardu itu apa dia? Puasa nazak. Kita tahu apabila kita bernazak, kita kok mana pun, by hook or by crook, kita nak buat puasa itu. Pasal apa? Pasal kita tahu bernazar, kalau tidak ditunaikan nazar itu berdosa. Kita tahu bahawa dalam puasa wajib, puasa fardu ni apa dia? Puasa qada. Bagi orang yang ada meninggalkan puasa, dia wajib kena qada puasa dia. Dia tidak boleh suka-suka hati tak mau qada terus nak ganti dengan fidyah, tak boleh. Dia kalau sekiranya mampu puasa, dia kena puasa. Walaupun dia tinggal sebulan, dia kena ganti sebulan. Mana kita tahu semua benda ni? Kita tahu daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dan kita ikut. Kita tahu kata di sana ada puasa sunat. Ada puasa sunat Senin Khamis. Ada puasa sunat 3 hari tengah bulan. Ada puasa sunat Tasu'a. Ada puasa sunat Ashura. Ada puasa sunat Nabi Daud. Dia puasa sari buka sari. Puasa sari buka sari. Dan kita buat puasa-puasa sunat ni semua pasal apa? Pasal di sana ada dalam Quran, ada di dalam hadis Nabi SAW. Demikian hal dengan zakat. Kita tahu bahawa zakat ini juga termasuk dalam ibadah. Bila mai saja bulan puasa, sebelum mai pagi raya, kita kalut pakat pi bayar zakat petera. Walaupun ada orang tak dan bayar. Lepas tu dah raya kedua dah, baru telefon ustaz. Ustaz, saya nak tanya apa malu. Apa siapa? Saya tak bayar petera. Punggah hang kata. Apa siapa yang tak bayar? Dia duk kalut main bunga api dengan anak-anak. Ini satu tak guna punya orang. Tapi nak jumpa seorang macam ni pun payah. Pasal apa? Semua orang dia ingat. Walaupun dia tak puasa, peterah dia bayar. Pasal apa? Pasal dia tahu kata peterah ni satu benda wajib. Dia tahu kata zakat ni ada macam-macam zakat. Ada zakat simpanan. Dia tahu bila harta dia mencukupi nisab. Dan dia tahu yang kata nisab tu berapa. Dia tahu. Mana dia tahu benda ni semua? Pasal dia belajar agama. Pasal dia jumpa perintah zakat ni dalam Quran. Dan dia jumpa perincian tentang zakat ini di dalam hadis Nabi SAW. Dia reti. Kalau sekiranya dia satu orang meniaga, dia reti. Zakat meniaga nak keluar macam mana? Kalau dia ada meh perak, dia tahu zakat meh perak nak buat keluar macam mana? Kalau dia ada menatang ternakan, dia tahu beza. Dia bela lembu, berapa ekor lembu yang dikatakan nisab nak kena keluar zakat. Kalau kambin, berapa ekor kambin nak keluar zakat, dia tahu. Kalau dia bela unta, dia tahu berapa ekor unta nak keluar zakat. Bukan sama, tak sama, tapi dia tahu. Macam mana dia tahu? Pasal dia orang Islam, pasal dia baca Quran, pasal dia baca hadis Nabi. Maka dia melaksanakan ibadat itu menepati kehendak Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hal dalam hal ibadat ini ialah tentang haji dan umrah. Haji dan umrah, dia reti macam mana yang dikatakan miqat. Miqat ada dua. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Miqat makani maksudnya tempat. Bila dia nak bypass tempat tu, dia kena niat ihram kalau dia ada ingat nak pergi buat umrah. Bahkan satu pilot kapal terbang pun tanya benda ni. Dia kata, ustaz, saya kena bawa kapal terbang, route saya ke Jeddah. Kalau ikut dia punya jadual, dia kata saya nanti landing dekat Jeddah, lepas itu nanti dia ada di sana dalam 3 hari. Kalaulah saya dia ada di Jeddah 3 hari, dia kata saya nak ambil 1 hari nak lari pergi buat umrah, boleh tak? Boleh. Orang dalam hal ibadat ni, orang begitu concern nak tahu, nak tanya to the detail tentang benda ni. Macam mana dengan saya? Dia kata saya bawa kapal terbang, dia kata saya melintasi kawasan miqat yang orang semua nak kena niat atas kapal terbang. Takkan pilot nak pakai kain ihram kot? Pilot bubuh kain pinggang satu, bubuh kain di bawah satu, lagu duduk bawa kapal terbang lagu tu. Saya pramugari tengok pun dia kata, awak bos buat macam ni, kelaku tak senonoh. Dia kata, pasal aku nak pergi buat umrah. Aku sudah niat nak pergi buat umrah, aku tidak boleh lintas kawasan miqat makani tanpa berniat ihram. Dia kata lagu tu.
Ataupun bagi kes orang yang macam ni, kes pilot ni ada pengecualian. Dia ambil tahu benda tu. Pasal apa? Pasal dia nak buat ibadah. Dia kata, adakah saya nak kena pakai siap-siap? Pakai siap-siap tak boleh ustaz. Dia kata, itu salah. Saya nak kena pakai uniform saya. Saya turun di Jeddah apa semua tu. Daripada Jeddah baru saya nak masuk pi. Tak apakah saya lintas miqat tanpa niat ihram? Kalau boleh, dia kata, saat lagi miqat saya daripada Jeddah nak pergi ke Mekah pula, miqat tang mana pula. Begitu sekali, orang ambil berat tentang hal ibadah. Piduk Google dalam internet, piduk Google cari, pilot nak niat umrah. Google cari. Begitu sekali orang ambil berat tentang hal umrah. Dan ambil tahu ni, pantang larang semasa buat umrah, masa buat haji, apa pantang larang dia dan sebagainya. Pasal apa? Pasal ini soal ibadah. Wukuf, duk tanya ustaz ni, masa duk ada di Arafah, masa wukuf ni, waktu bila doa paling mustajab? Orang nak ambil tahu. Pasal apa? Pasal itu soal ibadah. Ustaz, saya ada pernah dengar satu orang kata, Nabi berdoa masa di Arafah, angkat tangan sampai nampak putih ketiak. Masa bila tu? Orang nak ambil tahu. Begitu sekali dalam hal ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu hal dengan hal muamalat. Semua kita yang duduk, especially dalam Malaysia ni, kita dah terbiasa dengan sistem muamalat Islam. Dah terbiasa dah. Muamalat ni apa dia? Muamalat ni maksudnya ialah mengatur sistem ataupun peraturan hubungan sama-sama manusia. Tu dia nak atur tu. Itu muamalat dalam Islam. Contohnya apa? Jual beli. Muamalat. Antara saya dengan tuan-tuan, kalau saya ada buka satu meniaga, dia ada sistem jual beli dia. Dia ada, dia punya garis panduan, peraturan dia, dia ada. Kita ada duit sikit, pergi simpan di bank. Nak pergi buka account pun, kita nak kena tahu dah. Dia kata, cik-cik nak buka ni, wadi'ah ke, mudarabah ke, apa. Dengan sendirinya, kita reti tentang muamalat Islam. Kalau tak reti pun, kita terus bypass. Kita tanya dia, account mana yang untung lebih? Terus yang tu ya. Pasal manusia nak untung. Dia kata, ni hang beritahu kat aku apa, wadi'ah, yang kata, apa nama, mudarabah, yang kata, hak mana satu, untung lebih? Lebih sikit buahlah mudarabah. Saya buah mudarabah. Tapi mudarabah ada buku cek ni. Cek tak apa, buat biar cek. Tapi cik simpan 200 tak payah cek kot, dia kata. 200 pergi cucuk kad pun habis dah. Tak gaduh cek. Oh, lagu tu pula kah? Tapi kita dah dengar dah yang kata wadi'ah, yang kata mudarabah. Ya, kita tahu sistem muamalat Islam. Dalam hidup kita sehari-hari, kita duduk dalam pekan kah, kita duduk di kampung kah, apakah kita reti tentang apa? Tentang al-ijarah. Ini muamalah Islam, ijarah. Maksudnya apa? Upah. Kita ada bendang, kita upah orang daripada Kedah tu, suruh buat bendang kita. Kita upah dia suruh buat, kita bagi satu bayaran dekat dia. Bagi duit upah dia buat bendang tu, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk di bawah tajuk al-ijarah, upah. Dia main sesak, dia main baru 15 bulan duk main sesak satu macam. Tengok rantai besar bini kita. Ambil maizat, pergi lempang pergi dekat ar-rahnu. Ar-rahnu tu apa dia? Pajak gadai Islam. Ini sistem muamalat Islam, kita tahu. Sebut ar-rahnu kita tahu, sebut al-wakalah. Al-wakalah maksud dia apa? Wakil. Wakil. Wakalah ataupun wakil ni boleh berlaku dalam banyak tempat. Boleh jadi dalam bab jual beli dan boleh jadi dalam bab nikah kahwin. Anak kita duk mengaji di England. Nak kahwin dengan satu perempuan duduk di Gelugong. Nak bagi tiket dekat dia balik main, nak kata aku terima nikah, tak padan sangat, tak payah balik dah. Ayah tolong terima. Itu dia panggil al-wakalah, atas jalan wakil. Tapi ayah jangan kata aku terima kat aku. Lepas tu, duduk orang misal seorang dia. Dia kena wakalah, dia ada cara dia. Macam mana dia nak menjadi wakil kepada anak dia untuk terima nikah. Islam buat main. Benda-benda ni, semua dia masuk di dalam bab muamalat. Al-wakalah, al-qardul hasan. Kita biasa dengar benda ni, al-qardul hasan. Maksudnya apa? Pinjam yang tidak ada bunga. Qardul hasan. Satu orang sesak mai jumpa kita, dia kata, ustaz nak pinjam 1,000 boleh tak? Tengok muka dia atas bawah, dia buat tengok dengan misai tak ada, nampak sunnah elok dia ni, boleh lah, bagi 1,000 dia. Dia kata, saya kalau dapat cepat duit, saya bayar cepat. Kalau lambat, tapi lambat tak lebih daripada 3 bulan lah, insyaAllah saya akan bayar balik. Kita kata, tak apa, bagi 1,000 pergi.
Tengok minggu depan mai. Minggu depan mai balik bagi kat kita 1500. Kita kata hang pinjam 1000 je. Dia kata tak apalah, pasal ustaz tolong saya masa saya tengah susah, saya bagi kat ustaz 500. Apa tu? Dia panggil apa tu? Riba ke apa ke? Dah, dia tak jadi riba. Dia panggil apa tu? Dia panggil qardul hasan. Pemberian lebihan daripada pinjaman itu tidak disebut masa pinjaman. Kalau sebut jadi riba. Dia tak sebut. Tapi rasa terima kasih dia dekat kita. Pasal kita tolong dia waktu dia betul-betul susah dan tak ada siapa nak tolong dia masa tu. Adik-beradik pun tak mau tolong, kawan rapat pun tak mau tolong, siapa pun tak mau tolong. Tiba-tiba kita ni percaya kat dia, kita tolong dia, kita bagi 1000. Lepas tu dia pergi dapat duit 400,000 kah, dia mai kat kita, dia bagi 1500. Kita kata, tama-tama ni 500 ni riba, oh saya tak makan riba. Dia kata, ni bukan riba ustaz, yang ni saya bagi kat ustaz. Tapi saya tak mau, saya duk mengaji, kata benda ni riba. Yang ni mengaji tak putih 5. Ini bukan riba, yang ni qardul hasan. Dia panggil pemberian yang diberi sebagai tanda terima kasih, hang tolong aku waktu aku susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita reti tentang bai' bi thaman ajil, beli dengan satu harga yang bertangguh. Bai' bi thaman ajil, kita beli kereta, bai' bi thaman ajil. Kita pergi tempah baju, dia panggil bai'us salam. Kita mengaji benda ni, cuma ingat dengan tak ingat yang tu yang masalah kita. Bai'us salam, kita pergi satu kedai tailor, kita suka dekat dia. Duit tak bayar lagi. Barang tempah. Ataupun kadang-kadang setengah kedai, dia suruh bayar full dulu. Kita bayar dulu, tapi barang tak dapat lagi. Barang dia kata, yang ni dia kata lambat sikit, pasal saya ni dah posa dekat nak main, order dah banyak, dia kata apa semua, sebulan baru siap. Tapi duit dia mau penuh dulu kat kita. Kita bagi dekat dia. Macam mana tu jual beli tu? Dia panggil bai'us salam. Bai'us salam. Bagi duit dah bayar, barang tak dapat lagi. Barang sebulan baru dapat. Pada duit bagi dulu. In advance. Bai'us salam. Kita, ini semua ada di dalam package Islam. Yang masalah kita ni apa dia? Masalah kita ni ialah tentang jinayah. Munakahat tak payah sebutlah. Munakahat ni kita al-hafiz lah. Munakahat ni. Bab nikah kahwin ni, bab apa mu, walaupun kita bukan qadi, walaupun kita bukan naib qadi, tetapi kira kita ni alim kita dalam bab munakahat ni. Tuan-tuan kalau pergi tengok orang nak kira bicara orang nak menikah ni, haduk jadi orang tengah tu bukan ustaz. Haduk jadi orang tengah tu cikgu sekolah, cikgu pencen apa ni, pencen telekom apa semua. Pasal apa? Pasal dia al-hafiz dalam bidang tu. Dia reti tu cara nak bersembang tu, nak masuk macam mana, nak bersembang, nak tentu tarikh, nak tentu duit mai kahwin, nak tentu belanja, nak tentu apa tu. Kadang-kadang bukan ustaz-ustaz pun, ustaz ada duduk sengap ya, tepi tu dia kata okey habis ustaz baca doa, ya Allahumma salli ala Muhammad, baru ustaz baca doa. Tapi haduk jadi tekok kira tu bukan ustaz. Pasal apa? Pasal yang hafiz dalam bidang ni orang lain. Nah, abang kata apa, dalam bab munakahat ni kita cukup alim. Kita tahu tentang masalah kufu. Kufu. Apa maksud kufu? Sepadan. Kita tahu. Ni. Anak kita pergi berkenan. Anak siapa ke satu ni. Kita kata dia abang tosah ke abang. Dia kata gerun tengok. Hang pergi pilih pun. Ayah duk menjaga pasal malam je. Ya hang pergi pilih anak hakim mahkamah persekutuan. La ilaha illallah. Kata. Nak pi rumah Tok Bisan ni so, nak parking pun tak tahu nak buat tang mana, lalai langgang pasu rumah, pasu bunga rumah dia. Tak kufu, tak sekufu. Kalau gagah juga menikah pun dia tak mau nak dielok lah. Pasal agama, kalau agama suruh kalau boleh cari yang sekufu. Kita reti benda tu. Pasal apa? Pasal itu bab munakahan. Kita tahu tentang mas kahwin. Kita tahu mas kahwin yang paling rendah itu menunjukkan perempuan yang paling baik. Kita tahu tentang walimah dalam Islam. Aulim walau bisyah. Nabi kata menikah ni kena buat kenuri. Walaupun seekor kambing, buat kenuri. Jangan pakai SMS kat kawan dia kata, aku alhamdulillah hari ni pasang nombor 2. Tak ada satu kenuri kahwin, tak ada satu makan, tak ada. Pasal apa? Pasal walimah itu i'lan. Pasal apa? Pasal tak mau jadi fitnah kemudian hari. Rusminah Sidik pun menikah lagi. Baca berita. Ayat dia fikir dia lah jodoh dia. Kan?
Nah, abang kata menikah ni dia ada, dia kita tahu masalah wali, kita tahu siapa orang yang boleh jadi wali. Dan bahkan bagi budak-budak perempuan setengah hari ini dia sampai reti. Kalau sekiranya wali tak mau menikahkan dia, dia tahu cara nak buat macam mana. Dalam bab munakahat dia ada, dia panggil wali adal. Ain bad lam adal. Adal ni maksudnya wali enggan. Anak nak menikah dengan satu laki-laki dan budak laki-laki ni pun bagus. Tapi pak tak berkenan pasal laki-laki ni tak nak misai. Yang tu ya. Jangan kira tuan-tuan, orang hari ni dia macam-macam pantang larang dia. Dia kata keturunan kita tak nak menikah dengan orang jantan tak nak misai. Kita tak tahu yang tu jadi masalah ayah. Aku tak tahu, aku tak setuju. Kita kata ayah, tapi budak ni bagus ayah. Aku tak mau dengar. Aku tak berkenan orang tak nak misai. Budak perempuan ni, dia boleh tak ambil satu jalan lain? Boleh. Dia boleh pergi ke pejabat agama, pergi mengadu. Dia kata, bapak saya ni apakah satu hal? Budak saya berkenan ni punya bagus, kerja elok, pendapatan cantik, rupa parah, akhlak semua cantik. Pak saya tak mau pasal tak nak misai aja. Kadi boleh panggil pak dia mai. Kadi boleh tanya. Dia kata, haji, saya minta maaf haji, anak haji mai buat repot. Oh, dia mengamuk buat sabang haji. Baiklah ni saya nak tanya haji, saya sebagai pihak berkuasa agama, saya nak tanya haji, haji tak berkenan budak jantan ni pasal apa? Pasal tak nak misai, dia kata. Saya tanya kali kedua haji, haji, haji tak berkenan budak jantan ni pasal apa? Aku dah kata misai tak ada. Okey haji, Jimmy balik minum kopi dulu. Sini dia buat satu keberanian khas, kahwin dengan wali hakim. Pasal apa? Pasal bapa enggan bagi kahwin anak perempuan, sedangkan anak perempuan pilih hak elok. Kita reti tentang bab-bab munakahat ni. Kalau berlaku cerai, kita tahu ada talak satu, ada talak dua, ada talak tiga. Ada macam-macam cerita. Kita tahu tentang rojok, macam mana cara nak rojok. Kita tahu tentang nafkah. Kita tahu tentang tuntutan nafkah kalau lepas jadi perceraian. Dan kita tahu kalau kita kecoh, kita tak bayar nafkah, sorat nanti main ubah gali, semua kita tahu. Al-Hafiznya kita dalam bab tu. Yang tak cantik kita ni apa dia? Dalam bab jinayat. Yang ni tak mau nak cantik. Bila sebut kata hudud ni ada cerin bulu rumah. Walhal, sama ada bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, sama ada mai sampai bab muamalat, bab munakahat, semua tu doa dalam Quran yang sama tu juga. Kita pun dah baca Quran bulan puasa khatam dua kali. Kita dah baca ayat Tuhan kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tuhan kata, adakah hang nak jadi orang yang beriman dengan sebahagian Quran, kemudian engkau nak engkar dengan sebahagian Quran? Kita baca ayat tu. Tapi bila mai tentang bab jinayat, tentang bab hukum jinayah dalam Islam, bila hudud kita cerim bulu rumah. Pasal apa? Pasal apa bila mai orang sebut aja kata ni cerita kalau sekiranya orang berzina, kita nak kena sebat dia kalau dia tak kahwin lagi. Kita dengar tu dan kita jadi nak marah, kita jadi emosional, kita jadi tak setuju. Bila orang mai habang dia kata ni, kita bukan boleh duk tuduh orang sebarangan. Tak boleh. Kita tak boleh duk tuduh satu orang kata dia ni ku tengok muka dia berzina. Pasal tak boleh. Pasal apa? Pasal itu melibatkan soal muru'ah. Orang Arab kata muru'ah, kita kata maruah, kehormatan diri. Tuan-tuan, satu orang manusia nak membina kehormatan diri dia bukan senang, tuan-tuan. Daripada dia budak-budak, dia cerdik, sampailah kepada umur dia ada hari ini, umur 50-60, dia nak bina kehormatan diri dia, nak bagi orang hormat pada dia, bukan senang. Adakah kehormatan yang begitu susah nak bina? Satu orang mai semata-mata dengan satu tuduhan, kita nak menjatuhkan maruah dia. Adakah Islam nak membenarkan benda ni? Tak boleh. Kalau betul hang kata dia buat, hang pergi cari saksi yang membuktikan apa yang hang tuduh. Kegagalan membawa saksi, telan tuduhan itu masuk dalam perut. Jangan luah. Pasal apa? Bila luah, hukuman duk tunggu belakang kita. Sebat atas belakang orang yang menuduh orang melakukan zina. Bila mai bab-bab macam ni, dia panggil hadul qazah ni, hukum kerana menuduh orang kita tak boleh terima. Bila mai bab Quran cerita tentang syurbul khamr, tentang minum arak,
nak kena sebat atas belakang dia. Oh, kita tak boleh terima. Sedangkan itu semua ayat Quran. Semua ayat Quran, tuan-tuan, kita nak cerita tentang apa? Kita cerita tentang zina. Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki, sebat atas belakang mereka 100 rotan. Kalau dia berzina sungguh, sebat dia. Kalau dia tak berzina ataupun tuduhan terhadap dia kabur, kita pergi tuduh, kita kena sebat. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Tuhan kata apa? Jangan hampa dipengaruhi rasa simpati kepada orang yang buat kesalahan zina ini. Tuhan sebutlah. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan ada dalam hati hampa rasa kesian nak hukum orang yang bersalah. Tak boleh. Bila satu orang didapati bersalah, buat mai pengadilan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibicarakan sabit kesalahan dengan saksi, dengan segala bukti yang ada, Nabi jatuhkan hukum potong tangan. Kena pula kepada perempuan. Jadi sahabat-sahabat ni sudah jatuh kesian. Dia ni perempuan, lepas itu ibu tunggal pula, piduk kerat tangan dia. Ih, macam mana dia nak hidup lepas ni? Sahabat ni duk mai kesian. Sahabat pergi mesyuarat sama-sama sahabat ni. Dia kata ni macam mana ni? Istakan Nabi nak proceed, Nabi nak teruskan hukuman ni. Kesianlah. Tengok dia perempuan, dia ibu tunggal pula. Dia kata somebody mesti pergi jumpa Nabi, minta Nabi hold hukuman ini. Kesian. Dipilih Usamah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi. Anak kepada anak angkat Nabi yang dijadikan anak angkat Nabi juga. Dia kata sebab Usamah ni Nabi cukup sayang dia. Menjadi kebiasaan pada pandangan mata sahabat-sahabat ni, Nabi kalau sekiranya dia naik kenderaan, dia nampak Usamah, dia ambil Usamah bonceng naik sama dia atas kenderaan dia. Sayang dia kepada Usamah ni sampai macam tu. Kalau hadis sebut Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah hati kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa kata kita pilih Usamah, sudah tentu Usamah ni orang bagus, Nabi sayang dekat dia. Kalau tolak dia pi, mungkin Nabi boleh tarik balik hukuman yang dijatuhkan. Bila Usamah mai di depan Nabi, dia bercakap je benda tu, terus Nabi merah pada muka. Nabi kata lau saraqat Fatimatu bintu Rasulillah, kalau sekiranya yang mencuri itu Fatimah anak aku, Nabi kata laqata'tu yadaha, aku sendiri potong tangan dia. Maka ayat Quran kata apa? Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu ada rasa kesian bila nak jatuh hukum pada orang salah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, hak Tuhan suruh buat, buat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan pelaksanaan hukum potong tangan itu biarlah disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, supaya orang tengok, orang boleh ambil iktibar daripada benda tu, supaya orang yang tengok ni dia tahu tentang betapa seriusnya membanteras kesalahan itu. Tuan-tuan, siapa yang duk lawan tak mau apa yang Tuhan kata ni, satu hari dia akan kena. Harta dia dicuri orang, harta dia disamun orang. Dan tengok masuk internet, tengoklah mangsa-mangsa samun. Yang terkini, sister dekat gereja manakah? Melaka kah? Mana? Noi 9 kah? Noi 9. Umur 60 lebih dah sister ni. Apa hal yang pergi samun satu perempuan tua macam ni, nak pergi samun berapa dit, berapa kupang, berapa ringgit duduk dalam poket dia, dan dia mempertahankan duit dia yang tak ubah duit tu sampai hari ni koma, sampai hari ni koma.
Islam bukan sahaja tak bagi kita buat naya kepada sama-sama Islam, bahkan Islam tak bagi kita buat naya pada manusia dan juga binatang. Pi buat macam tu dekat orang berumur 60 lebih, hampir samun duit dia, hampir cederakan dia sampai macam tu. Bila mai tang kita nak bercakap tentang hukum yang nak dikenakan ke atas penjenayah ini, bangkit orang pakat duk pertahan penjenayah ni. Satu hari orang yang bangkit mempertahankan ni, dia nanti kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam tuduh orang yang berzina, tuduh orang berzina sedangkan orang tu tak berzina, ataupun kita tak tahu pun dia berzina kadang, kita menjatuhkan maruah dia. Bukan dia saja jatuh maruah, bini dia jatuh maruah, anak-anak dia jatuh maruah, mak pak dia jatuh maruah, orang yang ada kaitan dengan dia jatuh maruah apabila kita tuduh dia berzina. Kalau sekiranya dia tak berzina, maka Allah nak protect maruah orang ni. Tuhan kata walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang tuduh orang baik melakukan zina dan depa gagal membawa 4 orang saksi atas tuduhan mereka itu, maka sebat orang yang tuduh ini 80 rotan. Tuhan nak pelihara maruah orang. Dalam hudud ini juga ada kesalahan syurbul khamr, minum arak. Allah sebut dalam Quran, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sayyidina Ali kata apa? Dia kata jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40. Wa jalada Abu Bakrin 40. Wa jalada Umar 80. Dia kata wa kullun sunnah wa hadha ahabbu ilayya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sayyidina Ali bin Abi Talib dia kata apa? Zaman Nabi dia kata orang yang minum arak Nabi sebat dia 40 rotan. Mai zaman Abu Bakar, siapa minum arak Abu Bakar sebat dia 40 rotan. Mai zaman Umar, siapa minum arak Umar sebat dia 80 rotan. Ali bin Abi Talib kata apa? Semua tu sunnah, dia kata. 40 rotan pun sunnah, 80 rotan pun sunnah. Pasal apa? Pasal itu sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Mungkin zaman Umar ni didapati orang yang nak minum ni makin ramai, maka Umar terpaksa lebih tegas di dalam nak membanteras benda ni. Dia double hukuman sebat kepada orang yang minum arak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama juga dengan mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri baik laki-laki baik perempuan, potong tangan, tak kira laki tak kira perempuan. Jazaa'an bima kasaba, itu balasan yang setimpal atas apa yang depa buat. Suka-suka senang-senang hati depi curi duit orang, itu balasan yang dia kena setimpal dengan apa yang dia buat. Nakalan minallah, hukum itu sebagai satu pencegahan dan kawalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mai ayat Quran dalam tiap-tiap hal yang kita baca ni, mai ayat Quran cerita tentang suruh benda ni. Tapi bila mai tambab jinayat, kita tak mau buat. Nak bertengkar. Satu pihak nak buat, satu pihak tak bagi buat. Dia mai pula cakap, hang nak buat sangat buat. Lagu tu, mana boleh cakap macam tu? Hang nak buat sangat buat. Hari tu duk janji sangat buat. Tak boleh lagu tu. Kita sebagai orang Islam kena pakat-pakat buat. Pasal apa? Pasal ini Quran kita. Bukan Quran dia saja, Quran kita. Ini wahyu yang diturunkan daripada Allah. Allah bukan Tuhan dia saja, Tuhan kita. Menjadi kewajipan kepada orang-orang Islam ni pakat-pakat, bantu-membantu untuk nak buat benda ni. Dan kita baca dalam ayat malam ni ialah Hirabah. Hirabah, ayat yang kita baca ni ayat yang menceritakan tentang disuruh jatuhkan hukum kepada orang yang samun. Dengan hukum apa? Kalau dia samun sekali dengan bunuh orang, hukum bunuh kepada dia, dan selepas mayat dia
supaya dia dibunuh, mayat dia dimandikan, disembahyangkan dan diletak di kayu tu. Satu ke tiga hari. Lepas itu baru dikebumikan. Kalau sekiranya dia masuk pi, dia bunuh saja, dia tak samun, maka hukum dia bunuh saja. Kalau dia masuk pi, dia tak bunuh, dia samun saja, potong tangan dengan kaki secara berselang. Kalau dia ni jenis duk gempang orang saja, kau atas jalan, yunfau minal ardi, buang daerah kepada orang-orang yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa dalam bab jinayah Islam? Dalam bab Tuhan kata, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tuhan kata kalau sekiranya kita ni beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasul sudah putuskan satu-satu benda, kita tak boleh pilih lagi. Allah sudah memutuskan, kesalahan curi potong tangan, kesalahan minum arak kena sebat. Allah dah putuskan begitu. Maka kalau betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh pilih hal lain dah, kita kena ikut hak Allah kata. Itu Quran kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ayat lain Tuhan kata, tilka hududullah fala ta'taduha. Demikian itu adalah hukum yang menjadi sempadan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu langgar hukum-hukum dan hukuman-hukuman itu. Faulaika humuz zalimun. Siapa yang langgar, mereka itu orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan kita nak abang apa tuan-tuan? Kesimpulan ya. Semua orang kena belajar tentang benda ni, supaya bila kita belajar, kita faham, kita tidak akan menentang. Kerana itu hukum agama kita. Bila kita faham, kita belajar, kita tidak akan menentang. Seperti mana kita tak pernah bangkang sembahyang Zuhur 4 rakaat. Ada orang pernah bangkang sembahyang Zuhur 4 rakaat. Dia kata, saya tak puas hati betul lah Zuhur Tuhan buat 4 ni. Kita dengan kerja, dengan masa lunch, masa tu nak sembahyang, masa tu nak makan, patut-patut 2 sudah lah Zuhur. Ada orang cakap lagu tu? Tak ada. Seperti mana kita tidak pernah bangkang peraturan sembahyang, begitulah sepatutnya kita tidak bangkang hudud ni. Yang kedua, terimalah hakikat. Allah yang cipta kita. Tentu Allah lebih tahu apakah undang-undang yang sesuai untuk kita. Allah cipta kita. Kita mengaku tak mengaku? Mengaku. Kalau Allah yang cipta kita, dia tentu lebih tahu apakah hukum yang lebih sesuai untuk kita. Macam mana kereta Mercedes tu Jerman buat, engineer Jerman lebih faham tentang Mercedes. Macam mana Toyota tu Jepun buat, engineer Jepun, mekanik Jepun lebih faham tentang Toyota. Kita tak boleh pakai kereta Toyota pergi duk baca buku manual Jerman nak perbaik Toyota, tak boleh. Macam itulah orang pakai Mercedes, dia tak boleh duk buka buku Proton untuk nak perbaik Mercedes dia, tak boleh. Siapa buat dia, buku manual dia kita kena baca. Allah buat kita, buku manual kita ialah Quran dan hadis Nabi. Itu yang kita kena baca. Realitinya, yang ketiga, realitinya undang-undang ciptaan manusia dah terbukti gagal. Undang-undang ciptaan manusia terbukti gagal dari segi peningkatan indeks jenayah. Oh, samun everywhere lah ni, berlaku samun. Karena banyak orang samun, depa nak saman kereta cermin gelap. Tak kena mengena. Kes samun ni sikit sangat kalau nak kena mengena dengan cermin gelap ni. Bahkan cermin tak gelap pula lagi banyak duk kena samun. Satu perempuan duk buat kereta pergi kerja, daripada rumah dia, dia nak pergi kerja, dia duk drive seorang-seorang. Penjenayah tengok, ah perempuan bawa kereta seorang, cantik. Kereta hak jenis MPV ni, tempat barang bukan macam kereta. Kereta dia ada bonet tutup, MPV cermin semua tak nampak. Kalau kita pergi travel, cuti-cuti ni, cuti sekolah nak main ni, bawa anak-anak pergi sampai Singapura, sampai Johor Bahru, sampai Melaka, sampai mana tu, barang-barang kita nak berjalan 5 hari duk ada belakang kereta cermin. Depa tengok, wah cantik punya beg duk ada, depa rembas cermin, angkat beg-beg tu pi.
Kalau ada pihak kata cermin gelap memudahkan penjenayah duduk dalam cermin gelap, orang tak nampak muka dia, pihak yang duduk kena ketuk cermin kereta curi barang ni pun boleh bagi alasan juga, cermin cerah ni orang nampak barang dalam kereta dia. Alasan, kalau hang nak bagi alasan, orang pelik ni pun boleh bagi alasan. Yang lebih penting ni apa dia? Kalau mencuri, potong tangan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Realitinya kita mengaku undang-undang yang ada hari ini failure, gagal. Maka indeks jenayah meningkat. Kenapa tak boleh? Kita try tengok undang-undang Islam ni. Bagi 5 tahun berjalan, macam mana? Dia boleh tak boleh kontrol jenayah? Kalau sekiranya 5 tahun berjalan, gagal, tak boleh nak kontrol jenayah, ambil hukum duduk ni buang dalam parit tak apa. Puas hati. Kita, Tuhan tak boleh. Tuhan kata dia boleh kontrol. Kalau jalan hukum ni, lah kita dah jalan. Pasal apa gagal? Maknanya tak betul. Kita buang. Kita kena yakin sampai macam tu dengan Tuhan. Kalau Tuhan kata hampa buat benda ni, nakalan minallah. Satu bentuk penjagaan daripada Allah akan mai. Kita try. Saya ingat masa saya student dulu, ada debate. Di Universiti Melaya dulu, dia ada debate ekonomi. Dia panggil setahun sekali. Debate ekonomi. Dia panggil wakil daripada semua parti mai. Semua parti yang ada dalam Malaysia yang top-top ni semua hantar wakil pergi debate. Timbul masalah hudud ni. Tahun 80 dulu ni. Timbul masalah ni. Satu orang wakil tu dia mempertahankan hukum hudud, dia kata lagu tu lah. Dia kata dekat wakil daripada yang bukan Islam ni. Bila depan ni duk tak maulah apa, depan ni tak mau pasal depan tak faham. Wakil ni dia kata hak saya kata tadi tu. Dia kata dalam debate tu. Dia kata back now undang-undang ada hari ni you puas hati tak? Dia kata tak puas hati. Baik. Kalau tak puas hati, dia kata why not we try. Dia kata ni hudud ni adalah satu option yang ada dalam undang-undang. Dia kata you, dia kata ni dia ni debater ni. Dia kata you ni, dia kata. You ada undang-undang you kah? Dia kata tak ada. Ada Indian kah? Dia kata Indian. Okay Indian, you agama you adakah undang-undang ni cegah jenayah apa semua? Dia kata tak ada juga. Lagi apa lagi bangsa ada dalam dewan ni? Dia kata mana satu bangsa yang agama yang dia pegang ada undang-undang cegah jenayah? Semua kata tak ada. So ni debater ni. Dia kata now, dia kata kita cuma ada 2 saja. Satu undang-undang orang putih hak kita duk pakai ni, ini buatan manusia. Satu lagi we all Muslim, kita ada undang-undang kita dalam Quran. Kalau you dah kata undang-undang ni tak berjaya, why not kita try? You bagi 5 tahun, dia kata. You jangan bagi 1 tahun, 2 tahun, tak ada nak jalan. Bagi 5 tahun. Tengok, dia kata. Kalau sekiranya jadi elok, kita pakai. Kalau sekiranya tak elok, I as a Muslim, dia kata, I setuju undang-undang ni, you pergi buang dalam longkang. Dia kata. Tuan-tuan, yang bukan Islam ni dengar. Kelu, tak boleh nak kata apa. Kelu, pasal benda tu logik. Kelu. Dia pun jam. Dia tak boleh nak kata apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isu ni bukan isu siapa nak menang. Bukan isu kalau boleh buat, kami menang. Kalau hampa pada muka, bukan itu isu dia. Isu dia apa dia? Kita nak mencari satu alternatif yang lebih baik kepada yang gagal, yang dah ada ni. Itu isu dia. Buka hati, buka minda. Why not kita try? Dan undang-undang ni kalau dilaksanakan, bukan dia nak buat naya, bukan dia nak bagi orang Islam lepas, orang bukan Islam kena. Dah, dia nak jaga semua orang supaya semua orang boleh hidup dengan harmoni di dalam sebuah negara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So yang keempat apa dia? Semua pihak hendaklah berlapang dada, bahkan bantu membantu dalam nak menjayakan benda ni. Dan yang kelima, mulalah dan sekarang ni sit down bincang tentang kaedah pelaksanaan dia. Panggil pakar-pakar undang-undang yang ada di seluruh dunia, belanja sikit tak apa, panggil mai duduk bincang draft benda ni, buat bagi elok-elok. Kemudian pula apa, bila dah siap gubal, aturkan siri penerangan. Kalau kita boleh terang tentang GST tiap-tiap hari, terang dalam TV, kita terang hudud di dalam TV tiap-tiap hari. Bagi semua orang faham, tak faham, buka satu talian untuk semua orang telefon tanya. Ni saya duduk dengar semalam ni, saya tak apa nak clear tentang benda ni.
sediakan pakar untuk menjawab di talian itu. Jawab, explain, bagi terang dekat dia. Oh, dia kata selama ni I faham macam lain. Ha? That's a problem. Pasal apa? Pasal tidak ada penerangan, tidak telus. Maka ramai orang tidak faham. Bila semua orang dah nampak kebaikan dia, insya-Allah implement setengah-setengah dulu. Jangan semua lagi. Implement hak jenis sebat-sebat punya dulu. Minum arak, sebat. Tuduh orang berzina, sebat. Orang yang berzina belum kahwin, sebat. Jalan yang tu dulu untuk fasa pertama. Tengok macam mana feedback balik, tengok kesan dalam masyarakat macam mana. Bila semua orang nampak, "Weh, baguslah bila jalan undang-undang ni nampak benda dah jadi okey." Dia kata, "Why not? Kita tambah lagi. Apa lagi hak duk ada?" Alhamdulillah, tuan-tuan. Tak ada siapa tension, tidak ada siapa tertekan. Dan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri kita ni baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kita jadi negeri yang baik, bahkan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Panjang pula tajuk tu malam ni. Tuan-tuan, kita balik kepada hak kita baca tadi. Dia kata apa? Zalika khizyun, zalika lahum khizyun fid dunya. Bermula demikian itu adalah balasan bagi mereka itu serta kehinaan mereka di atas dunia. Orang yang buat jenayah ni, itu balasan dia. Kalau dia samun harta orang dan dia bunuh tuan punya harta, maka dia dibunuh dan dia disalib di satu kayu. Kalau dia masuk dalam rumah orang, dia samun saja tapi dia tak bunuh tuan punya harta, maka dikerat tangan dan kakinya secara berselang. Hukuman itu dia kata apa? Khizyun fid dunia. Itu kehinaan kepada dia di atas dunia. Orang semua tengok, ish, dia ni sudah samun orang dulu. Maka inilah akibat yang menimpa dia. Kita jangan pergi buat benda tu. Baik. Kata dia, bermula yang demikian itu adalah balasan bagi mereka serta kehinaan di dalam dunia. Firman Allah, walahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka di akhirat itu azab yang sangat besar, iaitu azab neraka. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Melainkan segala mereka yang telah taubat sebelum ditangkap mereka itu. Ha. Ada kes-kes tertentu orang buat salah, tak ditangkap. Tak ditangkap. Di atas dunia ni orang tak boleh nak tangkap dia. Pasal dia buat tu secara, dia pergi masuk rumah orang, dia samun, dia bunuh. Orang putih kata leave no trails. Dia tak tinggal apa? Kesan yang orang boleh trace dia. Leave no trails. Tidak ada kesan. Forensic mai check habis tomboy-tomboy pintu ni apa semua, tak ada cap jari dia. Tak boleh nak tangkap dia. Sedangkan dia buat benda tu. Lepas itu malam ni pula dia main mengaji pula. Allahu Akbar dia ni. Yang kata syekh ni, penyamun tarbus ni, dia main mengaji malam ni. Dia dengar dia lagu duk lurut kening, dia duduk dengar. Uish, dia kata ni betul leceh main cerita ni. Dia dengar dia balik rumah, dia satu macam punya keinsafan duk main dalam hati dia. Dia duk main satu kacau dalam jiwa dia. Dia duk main serabut. Malam ni juga pukul 11, pukul 12 duk masuk, duk tanya Haji Google tengah-tengah malam. Macam mana nak semayang tahajud? Haji Google duk abang mayang macam ni. Malam ni pukul 3, pukul 4 pagi dia bangkit pergi duk ambil ayat semayang apa semua. Allahu Akbar semayang, ayat mata bercucuran jatuh. Dia main ni, dia main insaf. Aku sudah bunuh satu orang, aku sudah buat macam ni, aku Allah apa nak jadi kat aku. Dia main satu macam punya tekanan. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, satu orang dia pun dah almarhum, dah habis mati. Kuliah saya di Parit Buntang, baca tajuk cerita pasal inilah, pasal man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa bunuh satu orang mukmin, satu orang Islam mukmin, sengaja bunuh tak ada pasal, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya neraka jahannam selama-lama. Saya balik rumah, ingat pukul berapa, pukul 2, pukul 3 pagi dia telefon. Minta maaf lah Ustaz, kacau tengah-tengah malam. Memang kacau lah saya kata. Mana boleh kata tak apa, tak apa. Sekejap lagi daripada buat tekan pukul 3 pagi, tak leceh kita. Kita memang kacau lah, tapi apa cerita? Ya.
tadi ya ustaz duk baca tadi itu nampak leceh dia kata. Ish, saya kata saya baca apa yang leceh? Dah tadi dua abang kata apa ni nak mulgu nak masuk neraka terus ni mana kata. Saya kata yang mana satu ni? Bahagian mana? Dah dia kata tadi duk kata apa kalau bunuh orang apa ni neraka terus apa mai saya tak syok dengar kata. Saya kata pasal apa haji? Haji. Pasal apa je orang tua lah orang tua. Dia buat haji. Ini cerita lama lah ini. Dia kata cerita lama. Okey. Alah ustaz tahulah dulu ni hartal lah apa dia main cerita lama. Okay. Hartal lah apa cerita. Okey. Okay. Cerita saya bunuh orang lah. Dia kata Allahu Akbar. Saya kata haji. Tua dia kata saya balik ni duk sembang dengan mak haji ni. Ustaz biduk kata dulu ni yang saya haji dua kali dah. Umrah ni selang setahun dia duk pergi. Habis kalau masuk neraka naya saya. Wui. Saya kata haji, tajuk ni jangan sembang dalam telefon je. Nanya-nanya saya pun suruh naik takut. Bunuh orang. Kan? Dah tapi saya tak boleh lenoi kata. Saya memang kacau malam ni kacau kata. Nampak tuan? Saya kata gini lah haji, apa pun haji. Taubatlah. Taubatlah. Dah tapi kalau tobat dia okey lah tuan. Nampak tuan? Contoh orang yang dia jadi kacau. Bukan semua orang. Ada orang dia buat jahat, dia main dengar, dia dengar, dia boleh duduk gelar, dia boleh duduk picit tengkok, dia tak ada apa. Tapi ada orang, benda yang kita cakap tu kena right time dengan dia. Berdebab kata masuk dalam hati dia. Dia main. Ayat ni nak abang geng ni. Ini ayat kita baca ni nak abang kata ada geng macam ni. Dia kata illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, melainkan orang yang bertobat sebelum dia ditangkap. Dia dah rasa dah dia buat silap apa, dia bertobat, dia bangkit semayang, dia menangis tuan-tuan sungguh-sungguh. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengampun akan mereka itu. Dia kata. Kalau betul dia taubat tu nasuha, Tuhan terima. Lepas dia. Tapi nak dapat tu, nak dapat yang kata taubat nasuha tu yang hanya orang yang dapat saja tahu cerita dia macam mana. Macam kita lah. So, tuan-tuan nak suruh saya cerita yang kata khusyuk dalam sembahyang. Kalau saya pun tak dapat khusyuk dalam sembahyang, macam mana saya nak cerita khusyuk dalam sembahyang? Satu orang yang buat satu dosa yang cukup besar, lepas itu dia bertaubat ni sungguh-sungguh punya taubat. Dan taubat tu betul-betul ubah dia 180 darjah. Daripada duk menghadap utara terus menghadap selatan, daripada jahat terus jadi baik. Dia mungkin boleh cerita. Tentu ada satu kawan yang masuk Islam. Tuan-tuan dengar dia cerita macam mana sayang dia kepada mak dia yang belum masuk Islam. Dia cerita dengan kita cerita tak boleh sama. Dulu Allah yarham kita tuan-tuan, saudara Adnan. Darjah MPPP. Jemaah Tetap Masjid USM. Saudara Adnan yang mati aksiden bawa anak naik motor dekat roundabout apa tu? Roundabout Bayan Baru apa? Yang baru pada bagian tu. Adnan ni tuan-tuan, dia convert masuk Islam. Oh, dia cerita kat saya macam mana dia masuk Islam, mak tak masuk ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita dengar berketak dada ni. Pasal dia cerita true experience. Dia punya experience betul ya. Kita dengar tuan-tuan, kita tahu tu cerita ni memang real punya cerita. Kita dengar naik takut. Sayang dia kepada mak dia ni. Macam mana dia nak masuk syurga, mak tak masuk syurga ni. Macam mana mak ni tuan-tuan? Segala-gala lah. Kita adalah hidup kita ni, mak ni segala-gala lah. Kita ganti nyawa kita tak apa. Pasal mak kita ganti nyawa kita tak apa. Kita sayang dia. Mak kita nak habis umur ni, dia duduk gara-gara ni, kita duduk tengok tu, kita tak boleh buat apa, kita nak tolong dia tak boleh, yang mata duduk keluar ni. Pasal apa? Ni satu manusia yang paling kita sayang dalam dunia.
Tu baru mak nak mati. Ni mak ni tak masuk Islam ni. Dan kita tahu akibat yang akan menimpa orang yang mati tak masuk Islam. Macam mana ni perasaan dia tu bila dia cerita tuan-tuan, saya dengar pun saya tak boleh nak respon apa. Saya sengap dada ni macam satu steamroll duk gelek. Ayak mata kita jatuh, pro duk jatuh duk dengar dia cerita. Dan dia meninggal accident tu tuan-tuan. Saya ingat simpan di Masjid Hasyim Yahya ke apa jenazah dia dulu. Masya Allah tuan-tuan tengok manusia yang pergi semayang jenazah dia di Masjid Hasyim Yahya. Masya Allah punya ramai. Allah hantar ramai tak tahu daripada mana. Bukan bayar duit pun, bukan bagi seorang-seorang apa, tak bagi pun. Pi ikhlas, suka rela, pi semayang ni. Tuan-tuan tengok di luar masjid ni, bukan orang Islam saja, Cina, India, segala bangsa mai. Pasal apa? Pasal dia terkenal sebagai satu orang yang cukup baik. Adana ni. Allah rahmati dia. Orang Arab dia kata, yarhamuh. Allah yarhamuh. Allah rahmati dia. Al-baqa lillah, orang Arab kata yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia accident, anak meninggal on the spot. Dia naik kereta, duduk atas kereta dalam tenat tu, tanya anak dia macam mana. Orang kata anak selamat, padahal anak dah tak ada dah. Alhamdulillah, boleh duduk kata tu alhamdulillah. Baru masuk Islam banding dengan kita ni tua bangka dalam Islam, duduk tak sedap ke diri lagi, duduk lawah hudud ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah beritahu dekat kita, orang yang mendapat yang dikatakan taubat nasuha ni, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk ayat yang berikutnya, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang yang mukmin, takutlah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Insya-Allah.